Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Naif. Hari ini saya ingin mereview cara mengetahui kerusakan bola lampu pada sebuah kendaraan, baik itu bermotor maupun kendaraan lainnya. Di sini saya sudah siapkan bola lampu bermacam-macam bola lampu dan multimeter untuk menguji putus atau tidaknya bola lampu tersebut. Pertama-tama kita setting multimeter ke ohm meter kali 1, kali 10 juga bisa, cuma kita di sini menggunakan kali 1. Dan profnya ada yang hitam minus dan plus positif, dan yang minus kita tempelkan ke ground, ke body bola lampu, dan yang plus kita taruh di salah satu mata bola lampu. Dan jika multimeter bergerak, itu berarti bola lampu itu masih bagus, masih bisa digunakan, dalam artian tidak putus. Dan ini bola lampu H4 yang sering digunakan di roda 4. Untuk H4 groundnya, mainnya lain di body ya, ada sendiri. Nah, ini masih bagus juga, masih gerak, tapi memang tidak mentok ya. Ini biasa digunakan di rating motor. Nah, kita tes juga masih bergerak, itu masih bagus. Nah, yang ini biasanya dipakai untuk di rating roda 4, biasanya di mobil-mobil yang dulu yang mata satu, isi satu. Nah, yang ini untuk bola lampu untuk rem. Kita tes juga di sini, dan jarumnya tidak bergerak sama sekali, berarti lampu ini putus. Oke, itu saja. Sekian dan terima kasih.